Scary Teacher 3D. Jadi di video kali ini kita akan memainkan game kita kali ini karena banyak dari kalian yang request, guys. Dan kita akan tamatin ya, guys ya. Jadi guys, chapter kita kali ini itu adalah bu guru kita berpacaran, guys. Siapa dari kalian pernah pacaran? Silahkan kalian komen di bawah ya, guys ya. Nah, jadi kita akan gangguin guru kita pacaran agar pacarannya gagal ya, guys ya. Masa di bulan puasa pacaran? Jadi kita bakal prank guru kita. Kita akan ledakin pohonnya dan kita akan taruh cacing dan kita kasih lem ke makeupnya agar kulitnya berubah menjadi coklat, guys. Pokoknya ini bakal seru banget. Tonton video ini sampai habis. Jangan pernah kalian skip. Like videonya sampai akan 100.000 like lebih ya, guys ya. Dan subscribe buat yang belum, karena kita menuju 20 juta subscribers. Tapi sebelum video ini mulai, guys, Frost Demo mau ngasih tahu ke kalian kalau kita lagi ngadain bagi-bagi handphone lagi dan masih banyak lagi. Aku punya iPhone 11, aku punya laptop gaming dan masih banyak HP lagi yang Frost Demo akan bagi-bagi ke kalian semua. Nah, misalnya kalian mau dapetin ini semua, caranya gampang, guys. Kalian tinggal klik tombol subscribe, terus kalian follow Instagram aku Frost Diamond, terus kalian komen Instagram kalian di komentar, guys. Pemenangnya 2 hari lagi, guys, di YouTube story aku. Subscribe. Hey, Kak Frost Diamond, barangnya udah aku terima nih. HP-nya sudah diterima. HP-nya sudah datang nih. Ini HP-nya udah aku terima. HP-nya sudah saya terima. Ini barangnya sudah saya terima. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Klik loncengnya dan komen nama IG kalian. Terima kasih Frost Diamond. Mantap! Woi, kenapa subscribe belum channel Frost Diamond? Subscribe channel Eka Frost Diamond ya, guys. Enjoy this video, subscribe. Hey you guys, Fresh Frost Diamond. So ya guys, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Scary Teacher 3D. Karena banyak dari kalian yang request nih, guys ya. Karena ini game seru banget gitu ya, guys ya. Kita ngeprank di game ya, guys ya. Ada lo guys, wadidaw. Makasih buat kalian semua yang sudah support Frost Diamond dengan cara menekan tombol like dan subscribe ya, guys ya. Semua itu gratis dan share ke seluruh teman-teman kalian yang ada di Indonesia ya, guys ya. Oke, kita bakal langsung aja buat main nih, guys ya. Kita by the way, chapter 1 udah tamat nih, guys. Jadi chapter keduanya udah kebuka. Nah, jadi ini adalah spesial Valentine ya, guys ya. Nah, yang pertama adalah super glue, atau kita akan mengeprank guru kita untuk naruh lem di mukanya, guys. Wah, jadi di makeupnya itu nanti kita bakal taruh lem gitu ya, guys ya. Pokoknya nih di chapter ini seru banget nih, guys. Kita bakal langsung saja karena Frost Diamond sudah selesaiin semua map yang ada di game ini. Tapi di video kali ini Frost Diamond bakal tunjukin ke kalian bagaimana caranya cepat untuk ngeprank si guru ya, guys ya. Nah, ini by the way dia teleponan, tapi bayangkan ya, guys ya. Ini dia teleponan si cowoknya padahal ada di samping halamannya gitu kan. Wadidaw. Oke, kita bakal langsung aja ya, guys ya. Yang pertama kita harus cari adalah glue atau sebuah lem gitu, guys. Nah, nanti kita bakal taruh di makeupnya. Nanti dia makeupan terus mukanya kena lem. Kita bakal cari dulu perkakas-perkakas yang wajib akan kita bawa, yaitu adalah kita membawa sebuah palu, guys. Jadi nanti kita pentong aja si bu guru ya, guys ya. Nah, misalnya palunya kena kepalanya, dia biasanya pingsan sekitar 3 detik atau 2 detik gitu ya, guys ya. Oke, nice. Kita bakal coba buat cek seluruh ruangan yang ada di kamarnya, guys. Nah, ini dia, guys ya. Ini adalah glue atau sebuah lem gitu, guys. Nah, selanjutnya kita akan mencari sebuah krimnya dia. Di mana ya krimnya ya? Kita bakal coba buat cari ya, guys ya. Mana kau krim? Nah, ini juga ada glue, guys. Jadi di mana-mana itu ada glue ya, guys ya. Nah, terus kita bakal coba Nah, guys, buat kalian yang belum tahu benda-benda yang kita perlukan, kalian tinggal klik tombol keranjang dan kalian bisa melihat di sini ada barang-barang yang harus kita bawa ya, guys ya. Nah, yaitu adalah glue dan ten cream. Jadi sekarang kita harus mencari ten cream ya, guys ya. Dan sambil kita cari ten cream, pastikan kalian semua udah subscribe channel ini sampai sebanyak-banyaknya, guys ya. Nah, ini dia, guys, ten cream ya, guys ya. Nah, jadi kita bakal taruh di kamar mandinya dia yang dipakai mandi. Jadi dia punya dua kamar mandi nih, guys. Kamar mandi yang satunya tapi ya, wadidaw. Ini si bu guru di mana ya? Kagak tahu aku, guys. Tiba-tiba nanti di belakang. Oh, dibawa dia, dibawa kabur. Jangan naik, Nek. Nek, jangan naik. Nah, jadi kita bakal langsung aja nih, guys. Yang glue kalau gak salah itu ditaruh yang di sini ya, guys ya. Nah, yang di sini, guys. Terus yang lotionnya itu ditaruh di sini. Kita coba aja ya, guys ya. Kalau gagal berarti kebalik, guys. Nah, terus kita bakal coba buat kabur nih, guys ya. Oke, ball cream. Di sini ada, waduh, gurunya ada di sini lagi, guys. Terus kita kemana kaburnya ya? Kabur. Bodo amat lah ya, guys ya. Kita dikejar. Oh iya loh, kita dikejar loh, guys. Oke, kita bakal ngumpet di sini ya, guys ya. Kita ngumpet di sini, guys. Please, bu guru, lu masuk aja ke dalam biar kena prank. Pereng. Kita lihat, guys. Dia ngusap-ngusap. Kayaknya salah deh, guys. Kebalik kita. Mukanya kenapa kayak gitu? Gimana cerita ini, guys?
Lu kemana dia tuh? Kesini dia. Ya ampun guys. Ya ampun. Lo kok kesini dia? Kagak bilang-bilang si bu guru kesini gitu kan. Kita kabur dulu deh guys. Wah kayaknya kita kebalik nih guys. Ya kebalik ini guys. Ya ampun dia tidur dong. Ih kebalik ini sumpah ya guys. Ini kita harusnya naruh yang satunya. Kita lihat ya guys ya. Ya ini dia. Nah oh tadi pakai mukanya merah guys. Mampus kau. Makanya lu jangan ngedet di bulan puasa ya. Aduh parah. Kita bakal lihat dia digituin mukanya guys ya. Wah wuih lu kok bersih. Ya lah kok bersih guys. Harusnya mukanya itu coklat guys. Kok bisa gitu ya. Oke guys, gak tahu Frost Demon ya guys ya. Padahal waktu ini Frost Demon coba itu wajahnya coklat gitu ya guys. Jadi misinya itu kayak gitu cara nyelesainya. Nah sekarang ini lebih seru lagi guys. Guys, jadi yang leper pertama udah clear ya. Udah berhasil ya guys ya. Sekarang dia mau ngedate si guru kita ya guys ya. Dan kita akan membuat date-nya itu menjadi horror guys ya. Wah ini pasti bakal keren banget nih guys. Nah kita disuruh mencari sebuah cacing nih guys. Jadi si guru ini mau ngajak ngedate atau makan malam si pacarnya gitu. Nah terus kita bakal ngeprank kasih cacing. Wah ini pasti bakal seru banget. Jangan pernah kalian skip. Ini dia guys. Dia nelpon. Oh gila HP-nya iPhone. Lihat itu guys. Look at that mamin. Oke guys, dia ini ngajak ngedate gitu ceritanya ke rumahnya si bu guru kita. Nah kita itu bakal ngeprank bu guru kita ya guys ya. Karena bu guru kita mau ngedate. Wah lihat cacingnya guys. No. Oke lah, kita bakal sikat saja ya guys ya. Jadi cacingnya itu ada dua ya guys ya. Yang pertama ada di dapur dan yang kedua itu ada di lantai dua. Nah sebisa mungkin kalian bakal coba buat tunggu si gurunya ini lagi masak kayak gitu guys. Nah terus kita tunggu dia sampai dia nuangin makanannya itu ke piring guys. Baru kalian nanti taruh cacingnya di piringnya. Nah jadi caranya kayak gitu ya guys. Jadi ini agak lama dan agak ribet juga. Soalnya semakin level itu game ini itu makin susah gitu guys ya. Tapi makin seru gitu ya. Makanya Frost Demon suka banget main game ini. Kenapa? Karena kita yang pertama bisa ngeprank, bisa pokoknya seru deh. Nah gurunya udah naik nih guys. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke rumahnya si bu guru kita ini yang bakal ngejar kita kalau kita ketahuan gitu guys ya. Waduh ngaca dia guys ya, ngaca. Please lu dansa ya. Kasih lihat Frost Demon dansanya. Bu guru kena trap aku guys. Ya ampun kayaknya udah ketahuan ya guys ya. Nah jadi yang pertama itu ada di sini ya guys ya. Tapi yang ini itu kagak bisa diambil guys. Kagak ngerti Frost Demon kenapa kagak bisa diambil gitu ya guys ya. Nah jadi kita sekarang adalah nungguin bu gurunya. Nanti kita bakal tunggu makanannya. Jadi dia bakal naruh makanannya itu di piring. Lalu kita bakal taruh cacingnya itu di piringnya dia guys. Nah jadi sesimpel itu gitu guys ya. Makanya ini seru banget. Nah yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari cacingnya. Jadi cacingnya itu ada di sini kalau nggak salah ya guys ya. Kita bakal buka cilupa di mana bu gurunya Frost Demon kagak tahu. Wah ini bu gurunya ada di ruang bawah tanah guys ya. Jadi kita agak aman dikit nih guys. Kita telusuri bu guru. Mana cacing kau mana? Kagak ada nih bu guru kita. Apa ini guys? Di mana naruh cacing dia guys ya? Bikin lama aja si bu guru ini guys ya. Di mana cacingnya? Kita bakal coba buat cari ke sebelah sini. Kagak ada juga. Di sini ada apa ya tulisannya guys ya? Play. Kita diajak bermain nih sama bu guru nih. Ini kamarnya siapa lagi guys? Wah parah. Apakah bu guru kita punya keluarga gitu guys? Soalnya rumahnya gede banget, terus kamarnya banyak juga. Jadi Frost Demon curiga nih guys. Jangan-jangan si bu guru punya keluarga gitu. Nanti kita makin susah masuk rumahnya guys ya. Ada bu guru aja susah. Larinya kenceng banget guys. Nah jadi tempatnya itu cacingnya itu ada di sini guys. Nah bu guru naik, baru kita turunnya. Kita turunnya lewat mana nih guys? Bu gurunya gila udah naik ya? Udah naik tidak. Nah kita bakal turun lewat sini aja nih guys. Lewat depan rumahnya. Baru kita langsung lompat ke bawah. Nah terus kita bakal lihat si bu guru bakal ke bawah nih guys. Bakal ke dapur. Tapi kita bakal sembunyi dulu sambil kita nunggu nih. Dia nuangin makanannya ke piringnya gitu guys. Nah sambil kita nunggu, Frost Demon mengingatkan lagi sekali buat kalian semua. Buat yang belum subscribe, silahkan nyalain subscribe dan like dulu video kita kali ini. Karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Demon karena kita paling solid ya guys ya. Gak ada rugi ya kalian subscribe. Semua itu gratis guys. Nah guys, gurunya udah ada di dapur. Nah kita bakal liatin dia guys. Bu guru kagak kelihatan kita di sini. Wah kakak. Tuh guys, kita bakal lihat ya guys ya. Jadi bu gurunya bakal ngambil makanan. Gila kebak woi, bisa melayang. Bayangkan dia melayang guys ya. Parah. Oh my godness. Waduh kita bakal lihat. Oh itu makanannya udah dipindahin guys. Kita bakal nunggu bu gurunya ke kanan. Baru kita masuk nih guys. Pelan-pelan aja ya, soalnya biar kagak dilihat. Nah pas dia masuk baru kita taruh nih guys cacingnya. Wih gila lu ya. Naruh cacing di makanan ya guys ya. Bayangkan Frost Demon gak tahu reaksi nanti pacarnya si bu guru ngeliat itu gimana ya guys ya. Waduh kasihan banget guys. Nah jadi yang tadi dia itu ditelepon itu tadi di tempat yang Frost Demon barusan itu ya guys ya. Di taman itu. Kita bakal lihat nih guys. Gila dandan dulu si bu guru mau pacaran. Nah itu dia. Itu dia. Kita lihat. Oh my goodness bro. Wait.
Kasian banget ya guys ya. Gila lucu banget kan tuh. Jadi gitu caranya guys, biar gampang. Kita bakal main lagi nih. Soalnya masih banyak banget level-level di game ini ya guys. Makanya Frost Demon paling suka game ini gitu guys. Nah, kita bakal coba buat main lagi. Dan kita bakal langsung aja buat menangin game kita kali ini guys ya. Tanpa ragu, tanpa basa-basi ya guys ya. Kita udah beli banyak banget nih guys. Semua arenanya sudah Frost Demon beli ya guys ya. Ini yang coming soon belum ada ya guys ya. Wah, ini kayaknya chapter 3 bakal seru banget guys. Apalagi yang keempat. Gila, ini bakal keren banget sih yang ini ya guys ya. Kita bakal lanjutkan nanti ya guys ya di next video. Tapi kita bakal selesaikan yang ini dulu. Dan Christmas guys, jadi kita akan ngeprank di arena ketiga ini. Kalau nggak salah, kita naruh bom gitu di pohon natalnya gitu guys. Nah, pohon natalnya bakal meledak. Kena mukanya si bu guru sama si pacarnya ini guys. Intinya kita gak bakal kasih bu guru ini pacarannya guys ya. Oke, kita bakal tunggu sampai 100%. Nah, jadi kita disuruh mencari recommended itu yang ini guys. Itu spray gitu, kayak apa namanya, catnya gitu guys. Jadi nanti itu kayak bomnya itu kita bakal warnain menjadi warna kuning. Nah, jadi gurunya gak bakal tahu kalau kita lagi ngeprank dia, padahal itu adalah bom gitu guys. Nah, kita bakal lihat di sini ya. Nah, ini dia guys ya, bola-bola kayak gini. Jadi dia masang bola-bola yang warna kuning terus dipasang kayak gitu tuh. Kalian bisa lihat tuh bola-bolanya. Nah, nanti kita bakal taruh granat di sana gitu guys ya, kayak bom gitu. Wah, bu guru kasihan kau ya. Siapa suruh lu pacaran ya? Bulan puasa sekarang, Bu. Oke guys, kita bakal langsung aja buat cari alat-alatnya guys. Jadi Frost Demon spray-nya itu lupa tempatnya di mana guys ya. Wah, itu di mana ya? Ini Frost Demon jarang tuh lihat tuh. Kagak pernah lihat itu guys ya, di mana itu guys. Tapi kita bakal coba buat lusuri saja terlebih dahulu. Jadi kita bakal lihat nih guys, barang-barang apa aja yang harus kita bawa. Kita harus bawa crowbar sama hammer. Oke, ya udahlah ya, kita bawa crowbarnya dulu. Ingat ya guys ya, ini perkakas paling penting. Kenapa? Misalnya kalian kena tangkap, ini rumah bakal di lockdown sama si bu guru guys. Jadi kalian harus menggunakan alat-alat ini untuk membuka kunci-kuncinya tuh. Kayak jebakan beruang tuh di sana tuh, kampret kan bu guru berani-beraninya demi nangkap kita itu pakai jebakan beruang. Langsung kena jepit kaki aing guys. Waduh, dia udah siap-siap ini guys ya. Di atas itu udah ada kayak jebakan-jebakannya gitu guys. Nah, bomnya di bawah tanah ya guys. Tapi yang harus kita lakukan dan yang harus kita cari pertama kali adalah spraynya atau pewarnanya gitu guys. Nah, itu yang paling susah ya guys. Jadi kita bakal cari dulu deh. Gila, dia di mana ya? Takut aku guys, tiba-tiba ada dia. Kita cepet-cepet nanti ya guys. Nah, kita ke bawah. Waduh, kok nyampe dapur aku guys. Oke lah, kita bakal main santai. Ah, bu, ampun bu, 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 no. Oke, untung aja kenceng banget lari kita ya guys ya. Wah, Frost Diamond dilawan, bukan kaleng-kaleng kita ini guys ya. Oke, kita bakal coba buat jalan-jalan. Ini by the way ngeri banget dah. Kagak tahu aku kenapa ya guys ya. Apakah Nox kita masih kentang gitu guys? Kagak tahu aku ya guys ya. Kita harus coba. Waduh, bu, 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 bu. Si lu, kemana lu, kemana lu bu? Aduh, kabur dulu guys. Eh, gila, gila lu ya. Bawa palu kita guys. Bu guru, waduh kabur. Kagak tahu aku mau kabur kemana guys. Jadi kita intinya kabur dulu aja ya guys ya. Oke, bu gurunya bingung lagi guys ya. Oh gitu caranya mancing si bu guru guys. Nah, jadi kita bakal ambil spray yang warna kuning guys. Soalnya yang tadi itu warnanya kuning gitu ya guys. Jadi bakal samar banget dan si bu guru gak bakal tahu gitu guys. Jadi pokoknya jangan kasih tahu bu guru ya guys ya. Nah, terus waduh kampret kan. Baru kita dapat kayak gini harusnya kita bakal coba buat lari ke uang bawah tanahnya ya guys ya. Wadidaw, tapi kita sudah ketahuan. Kita kabur dulu si bu guru mau ngejar kita. Wah, kasihan dia guys ya. Apa lu bu? Gua di sini. Wah, gila udah salju aja ya guys ya. Terus dia paling suka itu salju ya guys ya. Kapan di Indonesia ada salju gitu ya guys ya? Kayaknya nggak bakal ada gitu ya guys ya. Nah, siapa dari kalian yang suka salju juga? Kalian silahkan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Lambat banget kau jalan bu ya. Waduh, nih gua tutupin nih pintu lu nih. Cepat masuk. Kenapa kita harus tunggu gurunya ya guys ya? Karena itu alat atau itu bom ada di bawah tanah. Jadi kita harus coba buat masuk ke belakang tangga. Nah, soalnya jalannya cuma lewat sana aja guys. Jadi kita bakal tunggu dulu nih si bu guru nih. Semoga dia naik. Nah, nah, ya ya ya, ke kanan bu, ke kanan bu, ke kanan. Nah, dia udah ke kanan tapi aku nggak tahu dia udah pergi atau belum. Aku nggak tahu dia udah masuk atau belum. Oh yes, dia nonton TV. Goodbye bu guru. Nah, jadi TNT-nya itu atau bomnya itu ada di sini guys ya. Nah, jadi kita yang pertama harus kita lakukan adalah mencabut kabelnya dulu. Nah, Merry Christmas. Nah, kita cabut dulu nih guys ya. Nyapan sih. Oke, kita buang dulu. Jadi kita bakal cabut dulu biar kita kagak kesetrum. Baru kita nomor 4 kita pasang bomnya dulu guys. Baru nomor 3 nih guys. Cepat 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 kabur. Bu, ampun bu. Ya ampun, kita dikejar. Untung aja sudah terpasang semua. Bentar lagi dia bakal meledak sama pacarnya. Prakakakak. Kita bakal lihat ya guys ya. Ini dia bentar lagi meledak. Kita itu mundur. Oke guys, tapi kayaknya bakal dicolokin dulu deh. Soalnya tadi kita udah lepas colokannya. Jadi nggak hidup ya guys ya. Lihat itu guys, TNT. Kok TNT? Lu kira Minecraft? Itu
bentuk granat, guys. Waduh, kita bakal lihat ya, guys ya. Apakah dia akan meledak? Kita bakal lihat. Nah, dicolok ini, set. Tapi ngembak ya, kagak kelihatan kabelnya. 1, 2, 3, kabum, kabum. Kasian banget ya, guys. Lihat, jadi sama mateng dia, guys ya. Yes, kita berhasil. Bukan kaleng-kaleng, level komplit, guys. Jadi di level itu caranya itu kayak gitu ya, guys ya. Kurang lebih gampang banget gitu. Nah, kita bakal coba buat di level selanjutnya karena masih banyak ada level deh. Oke, satu level lagi deh guys ya di video kali ini. Tapi sebelum itu Frost Diamond mengingatkan lagi sekali buat kalian semua buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu subscribe dan like sekali juga. Join Frost Diamond karena kita paling solid ya guys ya. Gak ada ruginya kalian subscribe guys. Semua itu gratis. Nah, jadi chapter kedua itu masih pacaran ya guys ya. Nah, jadi ini Valentine spesial. Kalau yang ini pacarnya dia. Nah, jadi kita bakal langsung aja coba red attack guys. Jadi serangan tikus gitu guys ya. Nah, di sini clue-nya atau petunjuknya kita disuruh mencari sebuah keju guys. Seingat aku, kita tuh kayak nangkep tikus gitu pakai keju gitu guys. Nah, nanti tikusnya kita masukin ke oven kalau nggak salah ya guys ya. Nah, nanti nah itu dia tikusnya. Bayangkan brakakakakakak. Bu gurunya marah guys karena ada tikus. Oke guys, kita bakal langsung aja mencari tikusnya. Jadi tikusnya itu ada di bawah tanah, tapi yang harus kita cari pertama kali adalah kandang dari tikus. Terus kita bakal cari keju. Jadi kejunya itu ada di kitchen dan kita bakal cari kandangnya dulu deh karena yang paling susah adalah kandangnya guys ya. Terus dia lupa nih di mana ya kandangnya ya. Nah, ini dia kandangnya guys ya. Jadi kita bakal cari kandangnya. Lalu kita bakal cari gininya sekarang nih, tikusnya. Kok tikus, keju. Bu guru, kamu kemana? Mau pacaran lagi kau ya? Kagak bisa. Bulan puasa sekarang. Oke guys, kita bakal coba buat ke sebelah sini. Jadi ini kayaknya kamarnya siapa nih? Kamarnya bu guru kayaknya guys ya. Bu guru bawa apa tuh? Minum apa dia? Minum sake. Bayangkan, kagak boleh ditiru ya guys ya. Oke guys, kita bakal coba buat turun. Aduh, ketahuan saya di sini guys. Wah, kejebak aku ya guys ya. Hampir aja aku mati guys. Di mana sih bu guru guys? Semoga Frost Diamond kagak ketahuan ya guys ya. Untung aja bu guru kagak bisa kesini guys. Kita intip dia ciluba. Itu dia sih bu guru. Jangan masuk dapur kok. Ya ampun, dia masuk guys. Padahal Frost Diamond pengen masuk ke sana ngambil keju. Oke oke, dia naruh apa nih guys ya? Ini makanan anjing. Lu bawa makanan anjing atau makanan kucing atau itu makanan lu gitu? Wah, parah parah. Wah, dia naruh di kulkas nih guys ya. Oke, ngambil minuman lagi. Bayangkan, si bu guru kagak bosen-bosennya minum ya. Bu, ingat bu, udah tua bu. Nah, ada bintang guys ya. Lumayan, kita bakal coba buat ambil. Jadi kita koleksi aja bintangnya ya guys ya. Walaupun Frost Diamond udah tahu, jadi kita koleksi-koleksi aja. Mana itu dia? Oke guys, kita tunggu aja deh sampai bu gurunya selesai gitu guys. Nah, sampai duduk deh, duduk-duduk. Nah, lu duduk. Lu santai aja bu, santai aja bu. Wah, tapi ngadep sini. Ya ampun, dia ngadep sini. Dia minum sake. Nah kan, ngadep sini dia soalnya ya guys ya. Wah, parah memang ini ya guys. Jadi ini agak susah dikit guys. Soalnya si bu guru ngadep ke kita. Nah, kabur dulu nih guys. Ya ketahuan dong guys. Ya ampun, semoga ya ada jalan di sini guys ya. Aku kagak tahu. Waduh, buka dong, yes. Semoga bu gurunya kagak tahu kalau kita di sini guys ya. Nah, nanti kita itu naruh kandangnya itu di sebelah sini nanti guys. Kita tangkap si tikus-tikusnya di sini. Tapi yang harus kita temukan pertama kali yaitu adalah kejunya. Kejunya itu ada di dapur guys. Ya ampun, gurunya udah sampai sini dong. Kenceng banget kau ya. Keju, di mana kamu keju? Aku tidak tahu kejunya ada di. Nah, ini dia keju guys, kita ambil aja. Lalu kita kabur, cabut aja guys. Cabut aja langsung. Dan kita bakal ke ruang bawah tanah lagi. Semoga si bu guru kagak ke ruang bawah tanah guys ya. Nah, kayak gini kita ambil guys. Lalu kita bakal taruh di sini guys. Oke oke. Nah, tikusnya masuk guys. Lalu kita tunggu dulu nih guys ya. Waduh, di mana? Oh, ini guys ya. Ngambil sugar. Oke, dia ngambil gula ya guys ya. Wah, kita dapat 4 tikus loh guys. Oke, coba kita buang dulu guys. Iya loh, kita dapat 4 tikus ya guys ya. Wah, ini keren banget ya tikusnya ya. Oke, kita bakal langsung naik. Terus kita bakal taruh tikus ini di oven. Semoga si guru kagak ngeliat kita guys. Wah, dapurnya ada di sini ya guys ya. Kita masuk santai aja. Jangan tergesa-gesa gitu guys. Nah, kita bakal pasang di sini. Terus udah masuk. Kita kabur. Dadah bu guru. Wah, ini kayaknya dia mau masuk nih guys ya. Dia mau masukin makanannya ke oven tuh guys. Tapi kita bakal merunduk terlebih dahulu agar tidak ketahuan ya guys ya. Nah, dia masuk. Terus dia bakal buka ovennya dan terkena prank. Kita bilang prank bu guru. Nah, set. Wah, oh my goodness. Look at that. Wah, tapi kasihan banget ya dia guys ya. Guys, kita ke home ya guys ya. Ini udah selesai soalnya guys ya. Soalnya Frost Diamond pengen lanjutin di next video. Misalnya video ini mencapai angka 100.000 like dan banyak dari kalian yang suka guys. Makanya di like aja video ini karena nggak ada juga ruginya buat kalian like video kita ya guys ya. Dan misal kalian saran, kalian tinggal komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan misal kalian nggak ketawa guys, kalian bisa bakal ketawa. Enggak semuanya, bye-bye.